Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Fadis 17. Oke, di video saya kali ini kita akan memberikan tutorial Kain Master. Sudah lama banget ya guys, kita tidak memberikan tutorial Kain Master. Nah, malah baru pertama guys ini tutorial Kain Master. Sudah lama banget kita tidak memberikan tutorial. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasanya, jika kalian belum subscribe channel ini, maka kalian subscribe dulu channel ini dan like juga video ini. Oke, kita intro dulu dan let's go. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech, you'll shake and shudder. Oke. Tutorial pertama yaitu kita akan memberikan caranya agar lapisan tidak terbatas. Lapisan video tidak terbatas, guys. Kita coba ini. Coba, guys. Oke, kita coba lihat dulu. Oke, kita masukkan lapisan mana guys, kontrol. Kita coba ini, zoom, lepaskan ke layar, dan kalau menghilangkan hijau-hijau ini, kalian klik kunci chroma, aktifkan. Nah, maka sudah hilang. Kita atur ke awal. Oke, ini lapisan pertama. Kita coba lapisan kedua. Ini lapisannya tidak terbatas, guys. Ini lapisan kedua, guys. Ini berapapun lapisan tidak akan error, guys. Coba ini. Oke, ini sudah 3, guys. Oke, kita duplikat aja, guys, biar lebih cepat. Duplikat. Ini aja guys, kita duplikat aja. Oh, sudah jadi 2 guys. Sudah 4 guys lapisannya guys, kita duplikat lagi guys. Oh, gak error kan guys. Sudah 5 ini lapisannya. Duplikat lagi. Gak terbatas guys lapisannya. Kita duplikat lagi. Sudah banyak banget kan guys lapisannya. Di sini kita pindahkan aja. Oke, kita lihat. Nah, banyak banget guys lapisannya. Coba lagi guys. Gak terbatas guys lapisannya, gak terbatas. Yang lain guys, kita coba lapisan yang lain. Kan guys, udah banyak banget lapisannya guys. Dan Kain Master ini nanti saya akan taruh di deskripsi guys, kalian bisa download di deskripsi tanpa password guys, tanpa password. Oke, ini dia, banyak banget lapisannya guys, tidak error guys. Oke, caranya adalah kalian klik di ini pengaturan ini guys, kalian klik
dan kalian klik pengaturan canggih dan eksperimental. Oke, kalian klik, tetap lanjutkan. Oke, kalian klik di mode lapisan video tidak terbatas. Kalian klik aja. Mungkin di video kalian di KineMaster kalian tidak ada, kalian belum aktifkan, kalian klik aja. Tetap lanjutkan. Dan izinkan kecepatan bingkai ekspor hingga 60 fps. Ini bingkainya hingga 60 fps kalian aktifkan juga, dan lapis impor kalian 240 fps kalian aktifkan juga. Terus seperti itu cara lapisan tidak terbatas, guys. Kalian bisa download KineMaster-nya di deskripsi, guys. Saya memberikan link-nya di deskripsi. Oke, guys, mungkin segini saja video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa kalian klik like, comment, and subscribe, serta lonceng notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.